Oke, okay. suara ada? Tes. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. selamat sore. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi uh, sebelumnya terima kasih banyak atas uh, partisipasi bapak dan ibu sekalian uh, dalam webinar session pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai, ya Pak. Ya, oke, okay. oke, okay, baik. Saya akan mulai start dari slide presentasi, ya Pak. Jadi, nanti uh, saya akan jabarkan agenda atau sesi pada sore hari ini. Oke, okay, untuk tema sendiri, untuk webinar session pada sore hari ini adalah kita membedah uh, strategi penjualan dan diskusi teknis bersama terkait uh, IPVBack, Sinway, UC200. Seperti itu, mungkin dari Bapak dan Ibu sebelumnya pernah mengenal perangkat ini, perangkat PBX berikut, atau mungkin ada yang baru uh, pertama kali dengar juga, atau ada uh, Bapak dan Ibu sudah sering bermain PBX, namun ada juga yang memang uh, baru dalam industri uh, sistem PBX ini. Jadi, memang uh, pemaparan kami hari ini mungkin kami akan menyeluruh untuk semuanya, jadi uh, mohon dikoreksi jika ada uh, kesalahan dari kami. Nanti kita akan diskusi bersama dan akan tanya-jawab -tanya bersama seperti itu. Oke, saya lanjut. Sebentar. 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 Saya lanjut share. Sementara. Ijin, sebentar, izin sebentar. Oke, okay. oke, okay, oke, Bapak dan Ibu. Jadi berikut dari list sesi hari ini. Jadi memang berikut hal yang kami paparkan untuk hari ini dan kita akan diskusikan bersama. Jadi ada empat topik yang akan utama menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih yang telah bergabung. Selamat datang. Perkenalkan saya Giral Pramudia dari sisi tim marketing dan sales. Nanti dari sisi technical team akan dipandu oleh uh, Bapak Nandika. Jadi nanti uh, beliau akan handle dari sisi teknis. Saya akan dari sisi penjualan. Lalu di sini akan ada tempat topik. Yang pertama nanti pembukaan. Ini singkat saja nanti tentang brand dan perusahaan. Lalu yang kedua ada strategi penjualan. Jadi dari sini nanti akan uh, kita akan paparkan lebih jauh strategi penjualan. IP PBX dan perangkat pendukungnya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan sama-sama berdiskusi teknis bersama. Jadi nanti akan ada simulasi dan diskusi teknis dan tanya jawab terkait teknikal seperti itu. Lalu yang terakhir ada sesi promosi dan penutup. Jadi nanti ada diskon produk dan uh, paket dan lainnya seperti itu. Oke, lanjut sebentar. Oke. Jadi, untuk pembukaan sendiri, uh, mungkin perkenalan singkat, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, mungkin yang uh, baru bergabung dan baru dengar dari BaseCom, kami PT Berkat Sahabat Komunikasi merupakan distributor resmi untuk beberapa merek VoIP di Indonesia. Jadi, mungkin Bapak pernah dengar atau Bapak Ibu pernah dengar merek Sinway. Lalu, kita ada bawa brand fanfil, Pak, untuk IP Phone, Intercom, dan Si Paging Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar. Lalu ada yang kita baru distribusi yaitu adalah produk Sri cx lalu ada produk PBX New Rock. Ini memang ini empat brand yang kami bawa di Indonesia. Jadi memang kita berkomitmen untuk menjamin layanan purna jual dan dukungan penuh untuk reseller dan mitra terkait dengan produk-produk VoIP, terutama VoIP. Jadi memang kita pengembangan-pengembangannya ada pada industri VoIP seperti itu selanjutnya di sini sekilas dari produk Sinway. jadi memang kita mendistribusikan brand Sinway itu karena memang produknya dukungannya baik gitu jadi memang mitra mereka untuk pelayanan solusi yang mereka hadirkan untuk skala global tuh jauh ini kami menganggapnya cukup baik dengan support yang pastinya efisien dan terjangkau untuk seluruh customer gitu ya. Jadi memang R&D supportnya juga baik, software programnya juga baik, lalu juga dari sisi ketahanan hardware juga baik. Jadi memang kita sudah menawarkan brand Sinway ini ke seluruh sektor melalui reseller-reseller kami. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan simak bersama PBX yang tipe yang termurah yaitu UC200. Oke. Okay. Untuk layanan dukungan sendiri seperti apa untuk di Indonesia? Jadi memang uh, kita juga ada tim profesional dari lokal distributor, artinya kita punya tim technical uh, sendiri gitu. Jadi kita tidak bergantung full pada uh, technical dari sisi Sinway, artinya kita menyebatani juga komunikasi dari Sinway ke, ke user atau ke klien atau ke reseller. Dan juga kita akan membantu support dari sisi technical uh, team dengan sertifikasi-sertifikasi yang sudah kita punya. Dan respon dan layanan juga kita juga akan uh, komunikasi dengan cepat. Jadi respon uh, technical maupun sales kita akan bantu segera mungkin untuk itu. Lalu kebijakan RMA dengan tepat dan terbaik. Dan ini menjadi poin uh, brand untuk uh, teknologi khususnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang uh, kalau support dari brand itu agak sulit terkait khususnya RMA atau warranty klaim garansi itu akan menyulitkan reseller-reseller untuk ke klien maka dari itu kita memilih brand yang proses RMA dan warrantinya cukup mendukung kita sebagai distributor ketika ada pergantian part ataupun klaim garansi itu bisa cepat dan efisien jadi nggak bertele-tele ke customer oke jadi mungkin dari awal tadi ada empat topik hari ini jadi mungkin yang kedua kita masuk di strategi penjualan jadi Uh, mungkin di sini uh, Bapak dan Ibu ada yang pemain baru di sisi PBX namun juga ada pemain lama. Jadi mungkin ini sekedar uh, diskusi atau kita uh, pemaparan singkat dari sisi pengalaman kami sebagai distributor dari produk-produk uh, IP PBX dan perangkat pendukungnya seperti itu. Oke, okay, jadi pertanyaan yang sering muncul ke kami gitu ya sebagai distributor VoIP yang kita sudah main dari sejak 2007. Artinya uh, customer reseller itu selalu bertanya ke kami Apakah penjualan IPPBX itu masih sangat menjanjikan atau masih sangat relevan pada saat ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat tinggi ketika kita menawarkan IPPBX khususnya adalah saat pandemik, saat setelah pandemik atau pas saat pandemik. Jadi memang IPPBX ini dipertanyakan relevansinya pada kondisinya. Nah, jadi di sini saya akan merangkum. Artinya, PBX ini masih uh, sangat menyajikan. Masih, saya bisa bicara masih dalam arti rekan-rekan uh, dari sisi pemain PBX juga setuju untuk hal ini. Uh, mungkin uh, terkait kebutuhan, uh, mungkin tidak ses sesignifikan signifikan sebelum pandemik, namun uh, permintaan untuk PBX itu tetap masih ada. Kenapa begitu? Yang pertama, karena infrastruktur internet Indonesia itu mulai membaik, artinya karena memang perangkat ini membutuhkan akses internet yang baik di beberapa daerah regional itu sudah mendukung internet yang baik. Jadi ini mendukung pertumbuhan ke pertumbuhan e, IP PBX sendiri seperti itu. Lalu yang kedua, upgrade sistem PBX analog ke IP PBX. Nanti ada perbandingan PBX dan IP PBX di slide lain. Jadi memang salah satu adalah brand analog e, ternama ya. Jadi mungkin beberapa pemain PBX ada tahu bahwa brand analog PBX ternama yang analog sudah mulai end of support untuk PBX. Artinya user klien itu perlu mengganti sistem PBX analog mereka menjadi IP PBX itu yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan fitur pada komunikasi perusahaan meningkat sesuai kebutuhan. Artinya mereka membutuhkan fitur PBX ini beragam, sudah uh, sudah jauh gitu, Pak. Jadi memang seperti model Ucas atau Unified Communication. Jadi permintaan klien terkait PBX ini semakin uh, beragam ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang memang basic dasar yang penting menyembatani SIP terang atau nomor telepon ada yang uh, yang penting komunikasi internal lancar. Nah itu kondisinya berbeda-beda marketnya seperti itu. Oke selanjutnya yang poin 4 adalah perubahan sistem PBX dengan brand tertentu karena license atau perangkat end of support. Jadi memang uh, mungkin beberapa brand itu mencharge uh, biaya maintain atau biaya support selanjutnya dan mungkin tidak tercover oleh suatu perusahaan. Jadi mereka memutuskan untuk mem mengganti PBX dengan brand baru. Nah ini yang kita temukan di lapangan. Jadi, misalkan ada beberapa brand A, mereka harus uh, membayar license sekian untuk bisa melanjutkan sistem mereka. Sementara sistem mereka itu mungkin udah lama, gitu ya. Jadi, kita dari sisi reseller-reseller kami menawarkan pergantian PBX baru dengan harga yang terjangkau seperti itu. Lalu, yang terakhir yang pasti adalah implementasi pada kantor atau gedung baru. Dalam arti di sini adalah uh, kantor baru atau gedung baru, mereka sudah memiliki tarikan RJ45, artinya langsung ke switch uh, RJ45, dan tidak ada kabel analog atau RJ11 dalam arti penarikan kabel sudah mendukung infra yang IP PBX dan IP Phone seperti itu. Oke, lalu apa benefit menggunakan IP PBX? Jadi bagaimana keuntungan menggunakan PBX sendiri? Jadi yang pertama mungkin hemat, hemat dalam arti pengertian memang perangkat dibanding dengan analog PBX mungkin mahal ya untuk IP PBX, Pak. Jadi untuk atau IP Phone ya. Cuma kalau dari sisi hemat itu dalam arti penggunaan biaya telepon. Artinya sekarang sudah banyak provider SIP yang provider-provider telepon itu sudah harus menggunakan SIP -trung. Namun harganya mungkin terjangkau dari yang konvensional seperti itu. Lalu juga komunikasi antar site atau antar cabang. Jadi nggak perlu lagi apa namanya cabling tarik kabling jauh gitu ya. Artinya sudah cukup IP public atau, sudah cukup uh, license cloud? Itu dia, sudah bisa terkoneksi dengan IP PBX. Selain itu, kenapa bisa dibatah hemat? Adalah secara maintenance-nya. Jadi, uh, karena memang maintenance ini bisa dilakukan rem, uh, secara remote, itu cost untuk uh, onsite support terkait tim teknikal juga uh, radius, gitu ya, terkurangi untuk biaya on-site support. Seperti itu biasanya, Bapak Ibu. Oke, lalu yang kedua mudah dan praktis. Jadi memang IPPBX ini secara pengaplikasiannya yang penting network nanti kita akan jelaskan topologinya. Selagi itu mendukung akses internet, switch, router dan lainnya sudah mendukung, itu praktis penempatannya juga tidak tidak banyak infra yang dibutuhkan seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas karena memang akses untuk penggunaan telekomunikasi ini makin canggih, Bapak dan Ibu. Jadi selain menggunakan pesawat telepon, sudah bisa menggunakan softphone. Softphone itu dalam arti telepon yang tertanam di handphone atau di laptop seperti itu. Dan juga fitur-fiturnya juga banyak. Jadi recording bisa diakses, lalu ada web admin juga banyak. Jadi secara konfigurasinya produktivitasnya meningkat. Jadi komunikasi perusahaan ke klien itu berjalan dengan baik seperti itu. Untuk scalability-nya juga IPPBX juga peningkatannya itu mudah dilakukan. Artinya seperti ini. Artinya beberapa PBX analog konvensional itu membutuhkan card atau license untuk menambahkan suatu fungsi. Misalkan card FXO, card SIP trunk untuk koneksi SIP trunk. Lalu ada card FXO FXS atau model di pesawat analog butuh license gitu ya atau di digital sementara kalau di IPPBX ketika sudah mengunci berapa extension yang dibutuhkan, media gateway-nya berapa, itu lebih peningkatannya lebih efisien biasanya, seperti itu. Terakhir adalah keamanan. IPPBX ini menjadikan tingkat keamanan uh, karena data yang uh, transmisikan melalui jaringan terproteksi dengan enskripsi seperti itu. Jadi memang keamanannya tergantung dari sisi brand juga sih Bapak dan Ibu. Jadi memang kita memilih brand juga, security-nya juga baik. Oke. Lalu sedikit komparasi dengan PBX analog gitu ya Pak Bu. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu uh, partisipan mungkin saat ini adalah pemain analog. Jadi memang secara teknologi ini adalah suatu teknologi yang berbeda. IP PBX menggunakan teknologi internet protokol, sedangkan PBX masih analog atau konvensional. Secara jaringan sendiri, PBX itu terhubung ke jaringan telepon publik atau ke jaringan telepon internal saja. Sedangkan IP PBX terhubung melalui jaringan internet atau LAN, seperti itu. Secara fleksibilitas, IP PBX dapat diakses dari mana saja karena terhubung dari jaringan internet. Dengan Node, mereka sudah mempunyai network-network yang sesuai. Contohnya, VPN atau IP public, sementara PABX itu hanya dapat diakses dari telepon yang terhubung ke sistem. Nah, ini fleksibilitasnya juga berbeda. Untuk biaya sendiri, IP PBX lebih efisien daripada PABX. Saya tidak bicara mungkin murah atau mahal, ya, tapi lebih efisien karena uh, terkait lisensi, lagi peralatan tambahan seperti kabel telepon atau modul yang dibutuhkan itu memang IP -PBX lebih cost lebih efisien dan juga sekarang provider-provider sudah menyediakan uh, akses SIP trunk untuk di kota-kota besar. Artinya membutuhkan uh, uh, port SIP trunk di uh, PBX-nya sendiri. Terakhir yaitu fitur. IP -PBX biasanya lebih banyak fitur dari PBX karena sudah uh, digitalisasi ya, Pak. Jadi memang uh, recording, akses recordingnya sudah uh, lebih cepat, IVR-nya juga lebih baik dan dan sebagaimana, sebagaimana itu nanti Uh, sudah diatur dalam satu perangkat. Jadi nanti tim teknis kita akan uh, demo produk. Jadi nanti akan terlihat seperti apa gambarannya. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Jadi di sini uh, selanjutnya komponen terkait. Lalu apa saja komponen terkait seperti itu? Uh, jadi di sini uh, mungkin pertanyaan dari klien juga komponen terkaitnya. Yang pertama adalah IP PBX yang sebagai yang utama ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebentar. Uh, Oke. Okay. Untuk komponen yang terkait adalah IP PBX sebagai media utama untuk memaksimalkan arus komunikasi internal. Jadi, IP PBX yang pasti, lalu yang kedua, komponen yang terkait adalah line telepon yang disediakan oleh provider. Kalau saat ini banyak provider SIP yang sudah menyediakan nomor layanan dengan ketentuan izin dari Kominfo, artinya reseller dapat menawarkan solusi-solusi nomor SIP atau user dapat memilih langsung ke provider. Jadi memang kita tawarkannya adalah model Siptrang yang saat ini. Lalu ada namanya teknologi lama untuk line telepon, itu namanya CO analog atau model IWAN. Artinya jika memang customer masih menggunakan CO analog atau IWAN, dibutuhkan yang poin tiga, yaitu VoIP gateway. Jadi VoIP gateway ini adalah media converter yang dibutuhkan IP PBX untuk memenuhi FXO atau FXS sebagai media line CO analog atau RD11 kalau dari telkom. Lalu ada efeknya untuk analog telepon seperti itu. Lalu yang terakhir adalah komponen yang terkait yaitu perangkat telepon. Jadi perangkat telepon sendiri nanti ada beragam. Nanti saya akan jabarkan sedikit. Jadi memang medianya dihadirkan berbeda-beda. Nah jika menggunakan kabel RJ45, user sudah menggunakan media telepon langsung ke switch. Nah jika memang masih ada RJ11, user masih menggunakan analog. Itu perlu menggunakan gateway seperti itu. Oke, okay, saya lanjut. Oke, okay. di sini adalah jenis perangkat uh, VoIP. Jadi memang perangkat VoIP itu ada beragam sih Bapak dan Ibu. Jadi memang uh, tergantung dari sisi uh, penggunaan klien user seperti apa. Jadi ini kita penjelasan endpoint. Uh, yang pertama, yang harus diperhatikan terkait hardware uh, pesawat telepon atau end user point. Yang pertama, switch di lokasi user. Apakah sudah POI atau non POI? karena telepon yang terhubung melalui switch jika switch sudah POE perangkat uh, tidak perlu adaptor tambahan sedangkan perangkat yang non POE perlu adaptor tambahan untuk beberapa uh, brand IP phone uh, ternama gitu ya jadi memang ada yang include adapter atau tidak Nah itu tergantung dari sisi switchnya jadi switchnya POE IP phone POE tidak perlu ada tambahan seperti itu tinggal colok LAN mereka akan uh, nyala karena uh, ethernet itu sebagai media power Lalu yang kedua, apakah user memerlukan perangkat Wi-Fi atau tidak? Jadi perangkat yang terhubung ke Wi-Fi. Karena beberapa perusahaan tidak menyediakan infra kabel. Jadi infra kabel RJ45 mungkin mereka tidak ada. Alternatifnya kita nawarkan uh, Wi-Fi phone gitu seperti itu. Jadi ada beberapa tipe. Yang pertama soft phone, uh, yaitu modelnya smartphone atau PC desktop. Jadi di sini terpartil softwarenya banyak. Jadi di aplikasi kalau di Play Store atau di App Store iOS, itu banyak sekali opsional-opsional yang bisa dipilih untuk uh, menggunakan softphone. Lalu yang kedua adalah IP Phone. Jadi memang IP Phone pilihannya sendiri beragam. Uh, untuk Sinway, khusus Sinway uh, tidak mengeluarkan IP Phone. Jadi memang kita biasanya offering IP Phone dengan merek-merek lain ya Bapak dan Ibu, asalkan sudah SIP standar. Jadi contohnya adalah Funfil, uh, Yelly, Grandstream, dan lainnya itu bisa connect ke uh, Sinway PBX yang saat ini. Jadi yang kita bawa adalah merek Fontfill. IP font sendiri ada macam-macam modelnya. Ada yang model desk atau meja, ada yang model portable, jadi model desk font. Tapi memang ini tidak saat kita tidak membawa base station yang connect ke base station saat ini karena memang regulasi pemerintah. Jadi portable font sendiri yang kita bawa langsung connect ke WiFi. Lalu yang ketiga adalah resepsionis. Jadi memang resepsionis biasanya memiliki expansion modul atau DSS key yang bisa Uh, menampilkan nama-nama extension seperti itu, lalu ada model intercom. Jadi, memang intercom ini khusus untuk kondisi-kondisi uh, yang diperlukan klien, seperti pabrik atau uh, gate parking, gitu, seperti itu. Lalu yang ada si paging, jadi si paging ini untuk menyebatani beberapa solusi, contohnya analog speaker, file alarm, dan lain Itu bisa menggunakan si paging. Selain itu, ada si speaker, uh, lalu ada conference. Uh, gitu seperti itu. Jadi model-modelnya banyak beragam jadi Bapak dan Ibu bisa menawarkan ke kliennya banyak. Lalu kita masuk ke pre-sales yaitu langkah penjualan seperti apa? Berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman reseller. Yang pertama kita menentukan target pasar. Jadi memang target pasar adalah kebutuhan setiap klien itu berbeda di setiap telekomunikasi, setiap perusahaan. Jadi beragam. Contohnya perusahaan call center berbeda dengan perusahaan pabrik. Biasanya pabrik itu lebih mengutamakan internal dahulu lebih lebih utama gitu lebih krusial sedangkan perusahaan call center itu mengutamakan inbound dan outbound yang call secara cepat jadi memang target pasarnya dan itu berbeda lalu kotanya juga bisa membedakan tuh Pak jadi memang ada beberapa kota yang masih line teleponnya masih analog kayak di sebelah jadi membutuhkan port FXO atau gateway atau di kota-kota besar khususnya di Jakarta, di beberapa daerah atau di beberapa area itu sudah tidak bisa pakai line CO analog. Jadi harus pakai SIP trunk. Artinya membutuhkan IP PBX yang sudah support SIP trunk standar seperti itu. Itu yang pertama, tentukan target pasar. Lalu yang kedua, pahami kebutuhan user dan tawarkan solusi terbaik. Langkah ini biasa dengan asesmen dan pengumpulan data kebutuhan klien. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah tanya jawab ke klien atau lebih baiknya kita survei ke lokasi user biasanya data yang kita butuhkan adalah satu kondisi sistem telekomunikasi existing jadi perusahaan mereka itu apakah perusahaan baru atau perusahaan lama dan jika perusahaan lama sistem telekomunikasi apa yang mereka gunakan saat ini apakah masih analog mereka mau ganti ke IP atau mereka saat ini di kantor mereka hanya menggunakan WhatsApp atau uh, Teams atau uh, atau sebagaimana uh, atau di aplikasi Uh, smartphone gitu ya Bapak dan Ibu Jadi uh, gimana telekomunikasi mereka Alasan mereka kenapa Mereka ma uh, mau menggunakan PABX Atau PBX itu perlu dipertanyakan Lalu yang kedua Jaringan dan network user Artinya jaringan cablingnya seperti apa di kantornya Apakah cablingnya sudah RJ45 Atau masih RJ11 itu tarikan cablingnya juga, infrastruktur cablingnya juga diperhatikan, networknya juga diperhatikan, akses point Jika memang mau terhubung ke pesawat, telepon, wifi, misalkan, jadi itu perlu diperhatikan. Lalu yang poin D yaitu layanan telepon yang dipilih atau dimiliki user. Biasanya, user atau klien itu agak kebingungan soal menentukan provider telepon yang dipilih. Biasanya mereka memilih pasti Telkom gitu karena mungkin nama dan juga oh mungkin commentsnya telkom gitu, sementara kita bisa menawarkan provider-provider lain atau mungkin user bisa kita oh ini ada option lain nih selain provider A, provider B, provider C. Jadi terserah dari user atau user bisa memilih sendiri atau mencari sendiri layanan telepon yang dipilih. Ketika layanan telepon dipilih, artinya kita menjalankan layanan telepon si biasanya. Jadi sudah langsung terkoneksi ke IP PBX. Lalu yang terakhir, itu adalah kemungkinan kompetitor brand. Jadi sehingga kita mampu menawarkan kelebihan. Setiap brand memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Uh, saya tidak bicara bahwa sinway yang terbaik, uh, pokoknya semuanya tidak oke. Okay, gitu. Kita uh, terkait tersebut, kita tidak bisa membuat, uh, menjeneralisir uh, suatu brand seperti itu. Tapi kita lebih ke apa produk, apa yang kita bisa tonjolkan dari uh, PBX kita seperti itu. Biasanya, biasanya, itu dilampirkan dalam bentuk proposal atau topologi yang bisa kita butuhkan. Sejauh mana kita bisa menawarkan ke klien untuk produk kita? Biasanya, seperti itu. Pastinya, adalah kita kirimkan dengan lampiran penawaran harga terbaik. Jadi, memang kalau untuk penawaran harga, biasanya untuk tim sales itu, biasanya kita langsung ke purchasing atau ke user yang menangani handling dari sisi penawaran, kita bisa negosiasi di situ. Yang terakhir. Jika user membutuhkan demo, solusi demo perangkat dapat ditawarkan. Nah, ini important untuk ke distributor, artinya apakah pihak distributor menyediakan demo produk seperti itu. Biasanya pertanyaan yang tinggi seperti itu. Untuk kami, iya. Jadi, kalau kami demo produk, bisa artinya sejak selagi perangkat itu bisa dikirimkan dengan baik ke klien atau ke reseller. Biasanya, reseller langsung ke user, biasanya kita akan menjamkan perangkat demo. Seperti itu, biasanya kita kalau kalau Bapak dan Ibu butuh perangkat demo Kita akan support, jadi tinggal hubungi kita Pak, kita mau demo ke klien atau kita mau coba Oke, okay, biasanya kita kasih batasan waktu Satu minggu atau negotiable gitu ya Pak bu Jadi seperti itu Lalu yang ketiga ada proses instalasi Jadi mungkin sebelumnya kalau Bapak lihat ada pre-sellers Lalu yang kedua ada instalasinya Jadi persiapan dan pekumpulan data untuk instalasi Nah, jadi setelah klien sudah proses PO, proses order, kita dapat melakukan meeting awal dengan klien terkait persiapan data yang dibutuhkan. Jadi biasanya kita kalau setelah dapat PO, kita langsung meeting awal. Kita butuh e, berbagai data yang dibutuhkan. Yang pertama, list extension dan nama user. Jadi list extension dan nama user yang akan didaftarkan di IP PBX. Nanti kita akan minta ke klien. Lalu yang kedua adalah class of service atau pembatasan telepon keluar itu apa yang dimaksud? Yang dimaksud class of service adalah ketika panggilan itu dibatasi. Artinya misalkan user A perusahaan itu memiliki 5 klien 5 staf gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, staf A, staf B, staf C itu hanya bisa telepon internal. Staf D, staf E itu dia bisa keluar lokal gitu untuk 021 saja. Lalu mungkin ada staf yang selanjutnya bisa SLI dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan di bisa didata gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, grouping extension. Biasanya uh, staff A, staff B, staff C, tim teknisi, mereka punya uh, extension yang satu nomor gitu ya. Jadi mungkin bisa di grouping seperti itu. Lalu yang keempat adalah data teknis IP. Biasanya kita minta IP, minta satu IP uh, statik untuk server biasanya untuk IP PBX. Lalu yang kelima adalah data IVR atau multi IVR. Jadi, memang IVR ini biasanya formatnya WAV rekaman. Jadi, kalau IVR itu mungkin Bapak dan Ibu tahu, yaitu selamat datang di PT bla bla bla, tekan satu, tekan dua, tekan tiga. Nah, itu biasanya kita minta rekaman format WAV atau kita bantu rekamin di Google Translate. Biasanya seperti itu, jadi tergantung dari sisi klien seperti apa untuk IVR. Lalu, IVR dan multi IVR bedanya apa? Kalau IVR itu standar, selamat datang di PT. Sekian, tekan satu, tekan dua, atau tekan nol. Lalu untuk multi IVR lebih cabang lagi biasanya Bapak dan Ibu, jadi misalkan tekan satu ke sales, sales ketika masuk tekan satu itu bisa langsung tekan satu lagi untuk mungkin sales barang A, tekan dua sales B, tekan tiga sales barang C. Jadi multi IVR itu lebih kompleks lagi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah data time condition. Jadi bisa diatur tuh Bapak dan Ibu, jadi misalkan IVR itu dari jam 7 sampai jam 5 sore itu nanti masuk ke operator. Lalu sisanya nanti akan uh, ada suara rekaman yang berbunyi atau dilempar ke extension security, nah itu bisa dilakukan namanya time condition. Seperti itu, kita biasanya lebih baik jika dilampirkan dokumen goals atau timeline project. Nah, di sini uh, saya sedikit highlight uh, tampilan contoh timeline project ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebentar, jadi biasanya uh, kita ke klien ini nanti akan saya share juga ke Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa jadi patokan, dalam arti di sini uh, mungkin Bapak dan Ibu punya format sendiri. Artinya di sini cuma jadi referensi saja yang biasa kita uh, informasikan ke reseller. Jadi uh, bisa bisa Bapak Ibu lihat di sini adalah uh, biasanya adalah yang pertama fase preparation project preparation. Jadi persiapan yang tadi ada penerbitan PO dan SPK-nya, lalu ada proses indent barang jika dibutuhkan. Bisa akan dibutuhkan, lalu ada pengumpulan data list yang tadi saya sebutkan. Jadi PIC-nya siapa? Di sini ada adalah week atau uh, minggunya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Lalu di sini adalah harinya. Biasanya kita lima hari kerja, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini uh, listnya apa saja, preparation project. Biasanya kita ada survei ke lokasi user. Uh, kita biasanya survei lokasi penempatan PBX, pesawat telepon, dan lainnya. Kita akan mengecekkan kondisi cablingnya seperti apa, lalu kondisi networknya seperti apa, seperti itu. Lalu di sini adalah instalasi dan konfigurasi. Misalkan uh, instalasinya adalah ada perbaikan cabling, misalkan, nah itu bisa dimasukkan ke sini. Lalu ada konfigurasi data list, uh, contoh list lain, misalkan ada extension dan lain itu bisa diimplementasikan, seperti itu. Yang terakhir adalah testing dan commissioning. Jadi testing call antar extension, testing incoming call, lalu ada proses UAT. Lalu ada training user, ada BIST, lalu ada penyerahan dokumentasi. Nah ini nanti akan saya share ke Bapak dan Ibu di email. Link rekaman juga nanti akan saya share. Jadi webinar kali ini adalah, nanti akan direkam. Nanti akan kita share linknya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak lagi. Lalu ada Excel ini nanti saya akan share dan PowerPoint pada sore hari ini nanti akan saya share. Seperti itu. Saya izin lagi membuka slide PowerPoint lagi. Oke. Okay. Tadi kita sampai di instalasi. Oke. Okay. Setelah instalasi setelah selesai kita menawarkan timeline ya. User sudah tujuh misalkan. Oh, kita instalasi IP PBX itu seminggu. Biasanya kita kalau IP PBX standar atau di UC 200 karena memang extensionnya tidak banyak, biasanya kita 2-3 hari kerja atau 3 sampai 5 hari kerja aman ya. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah proses instalasi dan testing, commissioning dan BST. Jadi memang ini berita acara serah terima yang tadi saya sampaikan uh, goalnya sudah tercapai semuanya sudah uh, beres seperti itu. Oke, okay. uh, yang paling terakhir adalah after sales. Artinya di sini adalah penting untuk peningkatan uh, kepercayaan klien uh, bapak dan ibu. Jadi kalau after sales baik itu pasti uh, klien akan uh, menganggap kita oh ini mitra yang baik untuk uh, teknologi khususnya karena kalau teknologi kita nggak mungkin lepas jual lepas jual lepas artinya dukungan distributor reseller user itu harus jalin dengan baik artinya kalau resellernya menjual barang tapi distributornya juga ngaco misalkan barang um, tidak ada tapi nggak ada uh, solusinya terus barang rusak uh, gar padahal masih garansi terus nggak ada solusinya Lalu pertanyaan-pertanyaan teknis mungkin nggak ada solusinya, kita nggak uh, slow respon dari distributor. Nah itu ke user atau ke paling terakhir itu pasti akan komplainnya ke reseller. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu pasti uh, percayakan ke distributor yang terbaik untuk produk-produk yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Nah ada tahapan namanya proses maintenance client. Jadi memang maintenance ini uh, percayaan klien itu bisa meningkat biasanya bisa ditawarkan jasa preventif atau korektif maintenance atau memang maintenance komunikasi saja jadi misalkan preventif itu pencegahan jadi bapak ibu kontrak setahun nah itu bisa ditawarkan seperti itu Ter terakhir adalah jaminan purna jual yang tadi saya sebutkan adalah garansi harus cepat dan efisien tidak berbelit dan menyesuaikan klien artinya jika diagnosisnya itu jika diagnosisnya itu uh, rusakan pabrik itu memang proses claim bisa lebih cepat seperti itu. Oke. Mungkin sesi tanya jawab untuk dari sisi sesi sales, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Nanti setelah ini mungkin kita masuk uh, ke bagian teknis. Jadi uh, Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan dari sisi sales. Gitu. Mungkin biar cepat nanti uh, Bapak dan Ibu bisa mention di chat ya Bapak dan Ibu jadi pertanyaannya Uh, pertanyaannya bisa langsung di chat seperti itu. Oke, okay. saya next sebentar. Sebentar, saya next sebentar. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. kita masuk ke teknis ya, Bapak dan Ibu. Jadi, uh, sisanya kita masuk ke teknis. Simulasi dan diskusi teknis. Nanti bersama Mas Nandika yang akan handling dari sisi teknis. Yang pertama mungkin saya bawa dulu. Kita menampilkannya Sinway UC200. Jadi fitur-fiturnya komplit. Nanti nanti akan dijabarkan GUI-nya sama Mas Nandika. Di mana memang ini include 4 efekso dan 2 FXS. Nah ini kurang lebihnya ya Bapak dan Ibu. Gambaran dari tiga tipe license UC200. Oke Jadi yang pertama adalah Sinway UC200 15 concurrent. Yang kedua, Sinway UC230 dan Sinway UC245 concurrent. Jadi beda-beda tuh Bapak dan Ibu. Jadi ada yang 60 extension, ada yang 120, ada yang 220. Nah untuk concurrentnya ada yang 15, 30, dan 45. Device-nya sama Bapak Ibu. Jadi secara defaultnya 15 concurrent. Nah kalau Bapak Ibu mau, mau ambil yang poin B bisa. Atau misalkan Bapak dan Ibu kliennya itu ambilnya poin A yang default. Nah, yang default ini mau nambah suatu waktu license-nya jadi yang B. Misalkan, wah 60 extension kurang nih. Mereka butuhnya 80 sampai 100 extension. Nah, itu bisa dengan skema berikut. Harga license B dikurangi license A ditambah 10%. Nah, biasanya kita seperti itu skema license-nya. Oke, okay. di sini Sinway UC200 spek dasarnya adalah sudah termasuk recording. Kapasitinya 6.8 GB. Artinya, satu jam recording itu 57.6 MB kapasitas yang bisa kita manfaatkan adalah 70% dari kapasitas uh, internal yaitu 82 jam rekaman suara penyimpanannya bisa lokal atau server -order pada Windows bisa backup via TFTP server real-time atau scheduling backup atau bisa auto clean up ketika berapa persen uh, storage itu bisa akan dihapus lalu juga bisa storage bisa media penyimpanannya bisa via USB flash disk, atau TF memory card seperti itu. Untuk voice dan video capability codec ya Bapak bisa Bapak dan Ibu bisa menyimak di uh, keterangan berikut untuk uh, voice codec -nya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa fitur yaitu security dan user friendly. Artinya security-nya uh, SRTP-nya baik, TLS dan HTTPS-nya enkripsi. Lalu adalah friendly usernya. Nanti uh, Mas Nadika dari sisi teknis akan menampilkan GUI atau uh, konfigurasi sistem dari UC200. Oke, okay. uh, selanjutnya uh, Mas Dika bisa handling dari sisi presentasi uh, teknis UC200. Okay. Testing, halo. Oke, okay. selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya Nandika. Uh, saya akan menjelaskan sisi teknis dari sinway UC200. Pertama kita akan melihat tampak depan fisik dari Uh, sin, perangkat Sinoe isi 200 Pertama di paling kiri ada tombol reset untuk melakukan reset ke settingan pabrikan. Kemudian ada lampu indikator status dari PBX. Lampu SIS menandakan jika menyala berarti sistemnya berjalan dengan normal. Kemudian di bawahnya ada lampu power, jika menyala berarti Uh, perangkatnya menyala, kemudian ada lampu indikator USB dan TF akan menyala jika ada perangkat USB stick atau memory card yang sedang tersambung ke perangkat PBX. Kemudian, di sebelah uh, lampu indikator WAN dan LAN yang menandakan. Uh, jaringan mana yang sedang tersambung ke PBX? Apakah itu network antar, atau uh, sambungan secara lokal? Nah, kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah lampu indikator port FXO dan FXS. Untuk lampu port 1 dan 2 itu adalah penanda port FXS. Untuk lampu 3, 4, 5, 6 itu penanda port FXO. Nah, kemudian di sebelahnya ada slot untuk memory card. Nah, ini untuk tam, adalah tampak belakang fisik dari UC200. Pertama ada grounding, kemudian ada port adaptor untuk menghubungkan PBX ke power, kemudian ada port USB untuk menghubungkan USB stick sebagai storage eksternal, kemudian ada port konsol untuk input kabel konsol, kemudian untuk port untuk network WAN dan LAN, WAN itu untuk akses jaringan, Kemudian lain itu untuk lokal atau direct ke device lain seperti PC. Kemudian selanjutnya ada port FXO untuk line PSTN. Ada empat ya. Kemudian dua port FXS untuk perangkat pesawat analog atau fax. Nah ini untuk kemudian ada Topologi penggunaan standar yang ter jadi untuk IP extension bisa langsung extension basis IP bisa uh, langsung mendaftar ke perangkat Sinway, kemudian mobile extension menda biasanya mendaftar menggunakan NAT transversal dan IP public dari uh, perangkat Webex kemudian bisa juga menghubungkan analog extension extension analog lewat port FXS seperti itu ini untuk penggunaan lokal ya lanjut kemudian untuk trunking sip atau koneksi dengan PSTN provider provider itu eh, bisa seperti di bagi yang kiri ini bisa direct ke FX, port FXO milik Sinway, atau kalau ingin menggunakan lebih dari empat karena memang port FXO-nya hanya ada empat bisa menggunakan VoIP Gateway nah di, VoIP, di gateway dan UC ini akan dihubungkan melalui SIP trunk lalu bisa juga menghubungkan UC ini dengan PBX, PBX IP PBX lain melalui SIP trunk nantinya terhubung lewat internet. Nah ini jika bapak ibu mempunyai analog PBX dan masih ingin digunakan bersamaan dengan PBX UC 200 ini bisa. Nah dari PBX-nya menggunakan yang line extensionnya dihubungkan ke UC200 di port FXO nanti untuk jelasnya sekalian demo nah kemudian dari season way ini uh, <coughs> hubungkan dengan IP phone yang, nah kemudian Bagian selanjutnya akan dilakukan simulasi teknis dari PBX UC200 yang konfigurasi yang dilakukan pertama adalah untuk setting extension dua extension menggunakan satu soft one dan satu iPhone one fisik kemudian setting trunk kemudian setting IVR dan penjelasan penggunaan time condition kemudian ada juga setting rute inbound dan outbound kemudian konfigurasi IP untuk dihubungkan ke network, test call dari lokal dari IP phone ke soft phone, juga nanti ada test call dari analog ke IP phone, kemudian Nah, sekarang kita mulai saja. Saya bagikan layarnya. Nah, ini eh, tampilan halaman login ketika kita mengakses perangkat UC200 melalui web browser. Ini IP defaultnya, bawaan pabrik 192.168.0.101. Untuk loginnya menggunakan admin, dan passwordnya admin. Nah, setelah masuk, kita akan masuk ke dashboard. Dashboard ini, di dashboard ini kita bisa lihat System time ini eh uh, waktu internalnya dari PBX. Kemudian uptime ini berapa lama si PBX ini udah nyala produknya, serial number, isi 200 produknya, serial number dari perangkat. Kemudian ini concurrent session dan extension ini yang license standarnya lima, 15 concurrent dan 60 uh, extension bisa diupgrade nanti menggunakan license kemudian ini versi dari PBX nya kemudian network network ini adalah kita bisa melihat IP apa saja yang teras terasosiasi dengan si PBX ini nah bisa dilihat di sini network state-nya yang connected adalah LAN karena ini baru saja ini barang baru ya nah, di saya hubungkan lokal ke PC saya lewat LAN. Nah, untuk one ini defaultnya adalah DHCP. Kemudian tab performance. Kita bisa melihat penggunaan CPU dan memori dari PBX, kemudian traffic LAN dan WAN, kemudian ada status storage-nya, sudah yang sudah terpakai itu berapa nah, maksimalnya 6,7 GB. Itu sudah sama sistem recording dan lain-lainnya. Nah, kemudian di PBX status, PBX monitor ini kita bisa melihat extension apa saja yang yang terdaftar dan belum. Ini default bawaannya sudah di dalam perangkat ini sudah terdaftar sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 extension IP dan 2 analog. Untuk terangnya juga sudah disediakan secara default terang analognya. Nah ini saya sudah hubungkan satu di, uh, <coughs> di port effect port efek 3 ini terhubung ke IP eh uh, maaf uh, terhubung ke PBX analog. Kemudian di Active Call Queue kita bisa melihat kalau sudah ada queue yang aktif yang sedang on call gitu bisa dilihat di sini. Kemudian Agent Status ini agent dari queue yang aktif juga bisa dilihat di sini. Kemudian in, untuk Active Call kita bisa melihat call call yang sedang berlangsung. Untuk Active Conference itu adalah kita bisa melihat daftar conference yang daftar status conference. Kontak. ini, oh ini multicast tak kemudian kemudian ada CD, CDR CDR itu apa CDR itu singkatan dari call detail record Nah, di CDR ini kita bisa melihat history dari call yang sudah berlangsung. Ini bisa dilihat ada di cdr ada 4 call. Ini habis, saya tadi habis testing dari analog ke extension analog ke extension base IP. Nah, di sini ada startnya, mulai call jam berapa, jam berapa call from-nya, uh, tujuan call-nya, direction dari si Sinway-nya itu apa dia UC 200-nya memanggil keluar atau menerima telepon masuk. Status call-nya nyambung ke mana? Apakah answered atau fail atau masuk voicemail? Kemudian untuk durasi ini durasi call-nya. Extension recording ini jika extension yang terlibat dalam call ini fitur recordingnya dinyalakan. Nanti kita bisa melihat dan mendengarkan recordingnya dari sini. Kemudian untuk trunk recording, ini kalau fitur recording trunknya dinyalakan juga bisa dilihat dari sini. Bisa didengarkan. Nah, kalau hang up call sini, Endingnya itu karena apa? Kalau normal clearing berarti tutup normal. Kalau user busy berarti user yang ditelepon dari luar itu busy. Jadi ditutup oleh PBX. Kemudian kalau original terkonsel berarti penelponnya yang menutup seperti itu. Untuk conference recording session ini, menampil, uh, ada statistik recording dari room conference. Itu. Untuk extension summary ini, kita bisa melihat extension mana-mana saja, itu statistik callnya seperti apa, misalnya inbound call time, itu berarti dari 1002 eh si extension 1002 ini menerima telepon inbound berapa bisinya berapa kali ada miss call berapa kemudian lama teleponnya hmm, itu kemudian langkah setup berikutnya adalah kita mengganti IP CUC ini dari IP lokal dari IP lokal LAN ke WAN, sehingga kita bisa pakai di network setting ada di sistem network setting, network setting default interface-nya dilihat sudah WAN. Nah, kemudian untuk bagian WAN-nya dari DHCP diganti static IP, kemudian diganti dengan IP static yang ingin digunakan contohnya kita pakai 95 itu ini satu kita pakai kemudian kita save nah setelah mengatur IP nya maka device nya akan meminta untuk reboot klik yes Kita tunggu sampai proses ributnya selesai. Nah, ketika ributnya kalau seperti ini berarti proses ributnya sudah selesai. Kita pindahkan dari lan ke wan. Dicolokkan ke router atau switch. Oh, salah pakai kita buka IP yang baru di setting tadi kita login kembali Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan setting IP phone dan softphone. Buka menu PPX ke extension extensions. Nah untuk IP phone dan softphone kita menggunakan extension yang typenya adalah SIP. Contohnya kita buka 2 Ini sudah disediakan dari defaultnya ya extension 1002 pastikan enable-nya yes. Kalau no berarti extension itu tidak bisa dipakai. Kemudian passwordnya, ini password bawaan. Bisa diganti misalnya. 123. Save. 123. Nah, kemudian kita buka soft Saya contohkan pakai 3CX, soft 3CX. Kemudian di new account ini kita klik new. Atau untuk lebih jelasnya dari sini deh. Buka menu accounts. New. Account name-nya agar tidak bingung disamakan saja dengan extension 1002. Karena ID ini nama usernya, extension S1002, ID-nya juga sama. passwordnya tadi yang sudah diatur ABC13. Kemudian, lokal IP dari si PBX UC200, tuh 192.168.1.95. Oke. Okay. Jangan ini kita diaktifasi dan cat oke OK. Oh, lak -lak -lak. 95. pasar ini. ini kita lihat di statusnya sambung-sambung -sam, ya

juga connected hmm jangan connected tuh oh, ya connected tension ID Oh. Coba yang lain, ya, Pak. problem. Hmm, apa ini tidak konek? Nah, maaf mafa kita coba pakai coba ganti jaringan sebentar. sementara waktu saya lihat dulu Sebentar Bapak dan Ibu ada ada masalah teknis. Sebentar. Oke, okay, boleh uh, Pak. Jadi tadi saya udah ngelis beberapa pertanyaan sambilan ya, Pak. Jadi uh, tadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Oke. Okay. Oke, okay, tadi saya udah ngelis pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama Uh, Sinwe, apakah ada cloud extension atau tidak? Saat ini sih belum ada, Pak. Jadi uh, cloud extension tidak ada. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau connect ke uh, smartphone di luar network atau jaringan, itu biasanya langganan IP public atau VPN ke provider. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur billing. Billing saat ini belum ada, Pak, untuk si PBX ini, Pak. Jadi penggunaan telepon biasanya traffic dari provider. Kalau dari internal PBX-nya belum ada. Mungkin dari CDR report saja untuk saat ini. Lalu yang ketiga, apakah pure IP atau semua fitur view pure IP atau hybrid? Nah, ini pure IP, Pak. Jadi memang kalau dari sisi hybrid sendiri mungkin bisa menyembatani ke teknologi FXO atau FXS ke analog telepon itu bisa tapi menggunakan port FXO atau FXS. Kalau misalkan FXO FXS kurang di 4 FXO 2 FXS di bawaan UC 200 itu harus pakai 5G gateway tambahan. Lalu yang empat pertanyaannya sama, extension cloud juga belum ada, yang langsung license dari Sinway nya, tapi bisa pakai IP public atau VPN. Lalu yang kelima, apakah sinuenya bisa melimit durasi per extension? Saat ini belum, jadi untuk limitasi mungkin pembatasan nomor telepon saja, tapi kalau limitasi kayak durasi panggilan itu belum ada saat ini. Lalu yang keenam, apakah PBX sinuenya ada di HCP servernya? Saat ini belum ada, built-in wifi juga belum untuk yang poin enam. Untuk yang poin tujuh, untuk after sales, apakah dari distributor ada harga extend warranty? Nah, extend warranty ada, uh, extend warranty uh, ada pak. Jadi memang extend warranty ini biasanya modelnya kita berapa persen? Uh, 10 sampai lima persen biasanya per tahun seperti itu. Biasanya tergantung kesepakatan antara kita dan reseller. Lalu yang ketujuh, uh, sorry, yang kedelapan, apakah bisa menggunakan perangkat existing iPhone merek lain? Selagi IP phone yang uh, sip standar protokolnya dengan merek Funfield, contohnya Yelling Grandstream itu bisa uh, jadi nggak harus model IP phone uh, tertentu gitu ya nomor sembilan uh, uh, kapasitas 500 extension. nah itu biasanya kita menggunakan server base jadi uh, biasanya Sinwe punya perangkat lain tapi uh, dengan tipe yang lain yang lebih besar seperti itu. Yang nomor 10, kalau tidak ada perangkat telepon yang satu merek, kenapa harus pakai PBX Inway? Nah ini pertanyaan yang menarik yang sering saya dipertanyakan ke saya. Saya sempat tanya ke salah satu brand, yaitu kita bawa namanya brand Funfil. Brand Funfil juga ditanya, kenapa IP phone Funfil tidak mengeluarkan IP PBX Funfil sendiri? Itu. Jadi pertanyaannya seperti itu, sama. Jadi kalau ini, kenapa PBX-nya Sinway, IP phone-nya tidak Sinway juga? Kenapa harus kita menggunakan IP phone merek lain? Nah, jawaban menarik dari brand Funville yang mengeluarkan uh, perangkat tersebut, mereka berkata bahwa uh, terkait uh, market atau terkait pasar dalam arti Funville uh, sebagai telepon, mereka bekerja sama dengan brand-brand uh, PBX ternama. Jadi, mereka tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan produk PBX untuk uh, tidak menyaingi uh, kerjasama dengan brand-brand PBX. Jadi ketika IP PBX-nya mereka masukinnya uh, Yestar atau uh, Grandstream dan lainnya, mereka bisa menggunakan uh, IP phone Funful. Biasanya Funful kerjasama dengan 3CX, dengan Sinway juga. 3CX juga tidak ada pesawat telepon. Uh, lalu Sinway juga tidak ada IP phone juga. Gitu seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban yang nomor 10. Lalu yang ke 11 Apakah support tambahan internal HDD untuk main storage recording? Internal HDD belum ada, tapi dia bisa ditambahkan eh, TF card atau eh, biasanya TF card atau yang USB yang plastis tadi itu bisa. Lalu yang kedua eh, virtual SW atau harus appliance? Saat ini harus appliance, Pak. Jadi ini adalah perangkat hardware softphone. Kalau softphone biasa pakai apa? Kalau softphone biasanya terparti kita softphone. Jadi ada beberapa tipe, beberapa kalau untuk uh, laptop biasanya ada PC itu biasanya pakai softphone 3CX atau uh, Linpoint Zoiper dan lainnya gitu. Kalau handphone juga sama, kurang lebih seperti itu. Uh, jadi softphone ada yang free dan ada yang berbayar. Jadi biasanya fitur-fitur yang membedakan Lalu yang keempat, buat pemula apakah ada technical support yang real-time? Saat ini kita selagi masih di jam kerja kami, kita bisa support by call atau by WA. Kita bisa bantu dari sisi support technical seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Lalu yang ke poin 15, apakah PBX Sinway bisa melakukan outbound call menggunakan PIN? Itu bisa. Jadi extension ketika outbound call keluar menggunakan PIN itu bisa. Lalu selanjutnya, Sinway apakah ada nomor default operator 0? Itu ada. Jadi ketika... Ada telpon panggilan masuk ke perusahaan pakai UC200, ketika langsung tekan 0 ke operator itu bisa. Atau langsung diarahkan ke extension. Lalu yang ketiga ini biasanya asterisk atau tidak, untuk yang ini tidak. Jadi memang OS bawaan dari Sinway. Lalu yang ke delapan belas, mendukung video call. Nah Softphone ini terparti dalam arti tergantung dari sisi developer dari softphone nya Biasanya Linphone, Zoiper itu bisa, lalu ada 3CX juga bisa seperti itu. Jadi kalau untuk pbase tidak mengunci fitur. Lalu yang ke 19 apa kelebihan uh, menonjol dari Sinwe nah, terhadap uh, IP PBX Senior yang sudah masuk ke Indonesia duluan. Lalu PBX Sinwe sendiri memang terkait fitur ya Pak. B Bapak dan Bu. Jadi fitur dengan harga yang terjangkau. Dalam arti adalah setiap brand memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk yang si IP PBX Sinway UC200 ini memenuhi kebutuhan klien uh, untuk fitur-fitur standar PBX tapi harganya terjangkau. Nah biasanya lebih ke situ dan juga Uh, dari sisi fitur-fitur sebenarnya user friendly nanti uh, akan dilanjutkan lagi dari sisi uh, teknikalnya. Tadi ada masalah teknis sedikit. Lalu efek so efeknya sudah built in. Uh, tadi sudah saya uh, sampaikan efek uh, so efek supportnya. Lalu ada efek supportnya seperti itu. efek Oke, okay, Mas Dika bisa lanjut dok teknikalnya. Oke, okay, kita lanjut bagian teknisnya tadi. Bentar. Nah, penjelasan tadi kenapa bisa gagal, kita harus sebelum register extension dan trunk, itu kita cek dulu di pbx. Sip setting, sip setting. Kemudian di trunk profile setting ini dan extension profile setting, ini pastikan sudah sama dengan IP yang disetting baru tadi. Soalnya dia tidak terganti secara otomatis. Oke, lanjut ke setting untuk di IP phone. IP berapa? IP berapa itu? Bentar. Ini keras karat ya. Ya. Kita buka 192 dua ini contohnya. Kita pakai iPhone merek Funfill, loginnya Min. Nah, kemudian kita untuk ini model si 600, kita masuk ke VoIP, dipilih sipline-nya yang kosong. Nah, ini unapply berarti dia kosong. Oh, tidak. Server address-nya diisi dengan yang sudah disetting tadi. 5 passwordnya kita pakai standar 60 authentication user itu extensionnya passwordnya passwordnya 1002 itu oke okay. abc 123 user juga sama dengan extension Play name, agar tidak bingung bisa makan saja karena kita sudah pakai domain ah ya kemudian enable nya dicentang klik apply Nah, sudah selesai, selesai sudah register. Kita juga bisa lihat di status PBX status PBX monitor. Nah, sudah up ya. Selesai extension -nya. Kemudian kita test call. Dari Nah ini. Halo, Halo ya. Ah, sudah tersambung call-nya. Connected seharusnya Ya Enggak, oke. Okay. Nah, ini kita mendapat uh, masuk dari kenapa anon kena, karena PPS uh, Anlok punya kita tidak mengirimkan uh, Ah, putus. Boleh, usah. Nah, kemudian eh, tahap selanjutnya kita melakukan setting trunk. Nah, kalau untuk trunking analog. Untuk menghubungkan ke PSTN atau ke PBX analog itu sebenarnya tinggal colok saja, dia sudah tersambung seperti tadi. Nah nanti kita main di uh, routing inbound dan outbound-nya. Kemudian untuk selanjutnya. Oh belum saya. Jadi mati lagi. Maaf tadi nggak kasih share screen ya pak, bapak ibu. Nah ini untuk edit rangka. Sebenarnya kalau analog itu tinggal colok saja. Sudah bisa dipakai. Kalau mau mempermudah, bisa diganti trunk name-nya untuk 6 pengenal PBX. Contoh, ini saya hubungkan analog. PBX analog F. Ini untuk memudahkan saja sih. Nah, kemudian, kalau untuk shift trunk, kita harus menambahkan manual nah, di basicnya. Ini kita masukkan nama trunknya, misalkan uh, nama nama PPX, cabang, misalnya. Kemudian, country tidak usah di ini, hanya general saja, registernya tergantung settingannya nanti biasanya sih kalau peer to peer itu biasanya pakai no bisa juga register nanti masukkan username dan passwordnya untuk register untuk no saja dan enable nya yes ethernet port-nya pastikan untuk diganti ke one karena ini kita terhubung melalui WAN. Kemudian untuk trunk IP domainnya itu PBX yang IP di si PBX yang mau dihubungkan. Akan contoh saja. Kemudian klik dua portnya biasanya default biasanya sih 60, 60. ini contoh saja aja nah ini sudah terdaftar nah, kemudian kita masuk ke setting IVR setting IVR ada di ppx call feature IVR nah secara defaultnya Si UC200 ini sudah punya IVR-nya, sudah menyediakan IVR. Nomornya ini untuk uh, dipanggil sama, ini extension pengenal IVR-nya, buat dikenali sama si uh, UC200. Kemudian untuk uh, greeting-nya. Yang selamat datang di PT. Sekian, tekan-tekan tekan satu untuk ke extension mana gitu di settingnya di grid long. Ini default ini nah, untuk mengganti. Ganti, uh, untuk menambah opsinya, kita klik prompt. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman voice prompt. Klik oke. OK. Nah, untuk memasukkannya di tab custom prompt. Di select ke file ini dipilih. Ditekan di sini. Tunggu sebentar. Kemudian upload file yang ingin digunakan. Upload. Nah, untuk formatnya. Eh, Filenya itu harus mono wave encode dengan pakai PCM 16 dan sampling rate-nya harus 8000 Hz. Kalau selain itu tidak bisa. Nah, kemudian kita kembali ke fitur IVR. Kita ubah settingan di sini saja. grid nya Nah, ini sudah ada file greeting yang baru di-upload tadi. Kita ganti enable-nya, pastikan yes. Nah, kemudian untuk opsinya di tab diatur di tab di key press event, misalnya digit, digit, 0 mau dilempar ke extension, extension berapa, misalnya suku gitu. Kemudian, nah, kalau... Untuk multi IVR-nya ini, settingnya di sini juga, Pak, Ibu, eh, misalnya di 1 dilempar ke IVR lagi. Nah, kalau ini sih ngelup ya. Ntar misalnya buat baru ditambahinnya di sini. Seperti itu. Save dulu. Kemudian selanjutnya adalah setting time condition condition itu ada di PBX call control time condition. Defaultnya tidak ada, kita add. Nah ini 0.0 saya jam kerja. Type-nya work time untuk jam kerja, holiday untuk hari libur, custom untuk nah kemudian di setting start time -nya. misalnya jam kerjanya buka mulai jam 8 ya terus ini kemudian menitnya hour misalnya end time itu tutup kantor jam setengah 6 kita set di sini 17.30 Nah kemudian day of week ini karena ini work time berarti kita isi hari kerjanya misalnya lima hari kalau mau gampangnya gini aja all matikan centang Sunday Saturday nya nah ini udah setting jam kerja nih save nah, time-nya dari jam 8 sampai setengah 6 hari kerjanya lima hari kerja oh, settingnya seperti itu kemudian dari sini kita masuk ke route inbound dulu Nah, dia juga ada defaultnya, sudah ada buahnya. Nah, kemudian ini nama routingnya, misalnya dari ...anal saja sih dari analog. lima. Tapi mepet Pak No. Oke. Dan untuk lagi ya. Kemudian tadi kan di setting time condition, kita masukkan di sini enable time condition. Yes. Saya so, time condition kalau selain jam kerja misalnya other time di hang up bisa other hang up. Kemudian tambahkan di sini work time ketika jam kerja ditujukan ke IVR misalnya. VHR dipilih. pilih, nah, kemudian di bawahnya ada member terang. Member terang ini uh, daftar terang mana saja yang bisa menerima call dari rute ini. Nah, disini selectednya terang analognya semua ya, dari tadi SS3 456 untuk di ID pattern, si ID pattern karena kebetulan si PBX analog yang nggak ngirim color ID, jadi kita bisa kosongkan saja. Untuk yang terang kurang, kalau untuk dari terang sip, eh bagian sama saja, mirip-mirip. Misalnya tidak usah, misalnya eh, <tuh> nggak pakai time condition berarti tujuannya langsung dimasukkan di bawah, misalnya ke operator, operatornya di set misalnya seribu itu. Oke. Nah, di trunk kita masukkan yang trunk basis sip available diklik dulu, dipilih trunk kemudian dipindahkan ke selected. Nah. Kalau <coughs> routing dari Kemudian kita isi di ID patternnya ini, pola untuk mengenali nomor-nomor mana saja yang akan dimasukkan ke root ini. Kalau di ID pattern itu, berarti eh, mengenali nomor yang dipanggil si caller. Nah, untuk susunannya bisa dilihat di sini. contohnya seperti ini. saya nanti saya Oke. Nah ini nah, ini contohnya seperti ini nah ini arti simbolnya apa kalau yang pertama ini yang tanda ke atas ini berarti dia start matching awalan kepalanya berapa misalnya kalau saya isi 123 berarti dia mendeteksi nomor yang 3 angka 3 tiga digit pertamanya 123 misalnya 1234 masuk sini masuk ke route ini 123566 juga uh, masuk ke sini Nah yang dollar, tanda dolar ini itu n pattern jadi mendeteksi digit belakangnya misalnya kalau ditulis seperti ini Berarti dia mendetek, mendeteksi nomor yang belakangnya 123. Misalnya 999123 masuk ke route ini. Seperti itu. Kemudian untuk SD ini digit bebas dari 0 sampai 9. Kalau bintang itu artinya adalah digit bebas 0 sampai 9 panjangnya juga bebas berapa saja jadi kalau seperti ini berarti dia matching minimal satu digit dengan panjang nomor bebas seperti itu Nah, kemudian untuk outbound route. Outbound route-nya juga sudah disediakan secara default. Kalau mau tambah, tinggal tambah lagi. Nah, untuk settingannya ada nama, misalnya out, analog. Ada characternya sama seperti tadi. Polanya seperti yang tertulis dia mendeteksi satu angka bebas, kemudian belakangnya juga bebas. Nah, untuk member extension-nya ini adalah extension mana saja yang diperbolehkan untuk menggunakan uh, telpon telepon keluar menggunakan rute ini. Kalau di sini defaultnya semua bisa pakai. Nah, kalau untuk ingin membatasi, misalnya extension 1006, 1007 nggak boleh lewat sini di kolom selectednya kita pilih 106 geser 107 geser nah ini berarti mereka nggak boleh lewat rute ini nah untuk uh nah, untuk member terangnya ini terang-terang yang terang yang digunakan yang akan digunakan rute ini nah ini karena kita ingin menggunakan contohnya karena dicontoh ingin menggunakan terang analog di kolom selectednya nya cukup memasukkan yang efek terang efek saya kemudian yang penting lagi itu di bawah next route ini kalau uh, kalau ada masalah dulu. Nah. Oke, okay. terus kemudian time condition untuk limit waktunya misalnya route ini cuma bisa digunakan work, dari waktu kerja, dinyalakan di sini. Save. Untuk one sudah tes call itu untuk basicnya sih seperti itu, mbak ibu sekalian. Uh, lanjut ke segmen berikutnya. Oke baik. Oke, okay. uh, selamat sore, terima kasih, uh, Mas Nandika. Uh, Oke, okay, jadi uh, di sini saya singkat aja ya Pak. Jadi uh, mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan teknis yang belum sempat saya jawab. Nanti bisa langsung di WhatsApp aja ke saya. Seluruh materi pada sore hari ini akan saya share by email, PowerPoint, file Excel yang tadi, uh, file Excel yang contoh dari timeline, lalu juga recordingnya juga nanti akan kita share ke Bapak dan Ibu. Jadi uh, bisa sama-sama menyimak ya Pak. Untuk pertanyaan langsung bisa ke WA nanti saya cantumkan di akhir sesi atau ke nomor saya. Mungkin sedikit promosi aja ya Pak untuk menutup saja. Uh, ada tiga tipe yang kita diskon uh, untuk satu perusahaan pembelian maksimal satu pieces uh, untuk uh, trial, untuk testing, uh, di mana ada tiga tipe UC215 concurrent dengan harga 28 sekian, uh, sudah include PPN, lalu ada UC230 concurrent, sudah include PPN juga, lalu yang paling besar 200 extension itu di 46 sudah sama PPN. Jadi ini uh, satu perusahaan maksimal satu pieces harga normalnya yang dicoret, Bapak dan Ibu, jadi mungkin sedikit promosi saja, nanti saya akan share juga ke WhatsApp dan email Bapak dan Ibu. Oke, lalu yang kedua terkait paket, jadi yang pertama tadi, sorry saya, saya slide sebelumnya dulu, ini nanti kita akan ada free remote support instalasi dan training half day ke Basecom Office kantor kita atau bisa via online, jadi pembeliannya bisa dapat remote instalasi dan training, seperti itu. Lalu yang kedua ada paket-paketan. Jadi ada paket yang kita uh, pakai brand Funfill untuk IP phone-nya. Yang paket pertama ada satu unit IP PBX dengan dua unit non-POE dengan harga sekian. Dari 4,3 menjadi 3,9. Uh, sudah include PPN semua, Bapak dan Ibu. Lalu yang paket dua itu ada IP PBX juga. Lalu juga uh, IP phone-nya menggunakan S3 SQLite. Uh, jadi POE dan gigabit. Kalau paket satu non POE sudah include adapter. Yang paket dua POE dan gigabit tidak pakai adapter. Nah, di sini sudah remote support juga, instalasi juga kita support, training dan half day juga support seperti itu. Perusahaan perusahaan maksimal satu paket pembelian. Jadi nanti saya share juga ke Bapak dan Ibu, mungkin bisa sambil belajar. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan ke tim teknis, nanti saya lampirkan nomornya tim teknis. Nanti Bapak dan Ibu juga punya email dan nomor saya atau nomornya Pak Gusti. Ya mungkin Bapak dan Ibu ada di WA Pak Gusti, nanti bisa bareng-bareng kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, okay. izin Pak. Jadi untuk penutup ada kuis berhadiah. Uh, bisa dijabarkan via chat atau open mic. Oke, okay. uh, pada chat atau open mic. Jadi yang pertama uh, mungkin pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Jadi hadiahnya nanti saya saya sampaikan. Yang pertama nanti kita akan ada hadiah mendapatkan polo shirt uh, batik Bescom. Oke, okay. jadi uh, ada polo shirt. Oke. Okay. Uh, yang pertama, uh, mungkin ada pertanyaan bisa by chat ya bapak dan ibu. Oke, okay. nanti kalau untuk pertanyaan pak, uh, bu, jadi mo mohon maaf jika belum terjawab karena keterbatasan waktu bisa langsung WhatsApp atau email saya atau WhatsApp Pak Gusti atau pa, atau saya Pak Gerald nanti bapak bisa dan ibu bisa langsung ngechat. Oke, okay, yang pertanyaan yang pertama bapak bisa jawab di kolom uh, komentar. Pertanyaannya adalah. Sebutkan minimal lima fitur dari IPPBX UC 200 pertanyaan tercepat mungkin akan kita kirimkan polo search basecom batik seperti itu nanti ukuran kita akan menyesuaikan dari ukuran Bapak dan Ibu sekalian minimal lima fitur dari IPPBX UC 200. Oke. Okay. Dia menjawab, "Belum, oke, okay, sudah mulai support. Uh, oke, okay. uh, Pak Edi, tiga lagi, mungkin tiga fitur lagi atau dua fitur lagi, nggak apa-apa, bebas, uh, Pak Edi. Oke, okay, Pak Susanto, regroup grouping. Oke, okay, uh, minimal, oh, oke, okay, minimal lima, dan Pak Irfan uh, menjawab dengan benar lima." Lima langsung ya Pak. Jadi uh, Pak Irfan nanti akan kita kirimkan polo shirt uh, Basecom yang uh, merah Pak Irfan. Pak Irfan boleh cantumkan nomor WA atau email. Uh, takutnya saya di Google Form namanya uh, kelewat gitu ya. Nanti mohon di chat untuk Pak Irfan. Oke. Okay. Yang kedua lanjut sebutkan tipe license IP UC200. Salah satu boleh. Uh, tipe dari UC200 sekian biasanya. Nah ini UC200 ada uh, tipe lisensi ada tiga yang tadi kita jabarkan ya Bapak dan Ibu. Nah salah satunya apa bisa disebutkan di kolom chat. Nanti akan kita kirimkan polo search uh, BESKOM BATIK. Oke okay, Pak Agung Ari. Oke okay, Pak Agung Ari duluan. Pak Agung Ari mungkin bisa langsung langsung cantumkan email. Nanti kita akan uh, konfirmasi atau WhatsApp boleh. Biar cepat nanti kita akan kirimkan polo uh, search uh, BATIK BESKOM ya Bapak dan Ibu. Oke okay, terima kasih banyak Pak Agung. Lalu selanjutnya adalah sebutkan uh, salah satu saja uh, security apa yang terdapat dalam UC200. Penjelasan boleh atau atau di uh, penjelasan singkat boleh, bebas. Oke, okay, Pak Jun. Uh, TLS betul. Jadi Pak Jun, nanti uh, kita akan kirimkan polosert bescom ya Pak. Jadi sudah ada tiga pemenang pada sore hari ini. Lalu ada hadiah kedua yaitu voucher GoPay. Jadi yang pertama tadi uh, saya singkat dikit Tadi ada Pak Irfan, pemenang pertama, yang kedua ada Pak Agung, yang ketiga ada Pak Jun. Lalu, yang ketiga ada pertanyaan selanjutnya: "Yang pertama, berapa jam kira-kira rekaman suara yang bisa direkam? Tadi saya agak sedikit cantumkan di uh, ini. Oke, Pak, pertama di chat ada Pak Joko Lelono. Oke, Pak Joko, uh, selamat Pak Joko mendapat uh, voucher GoPay ya, Pak. Nanti mungkin bisa." dicantumkan email sekali lagi Pak Joko menjawab duluan untuk kira-kira rekaman suara 82 jam betul oke okay. selanjutnya apa yang dimaksud dengan sisi road nah sisi road tadi apakah oh belum dijelasin ya Mas Tandika ya, sepertinya ya sebentar saya ganti pertanyaan ini mungkin ya ini yang ini tadi lewat sama slide nya yang sisi road Mungkin uh, saya akan mengganti pertanyaannya menjadi uh, Bapak dan Ibu yang paling jauh referensnya dari Jakarta, dari mana? Uh, mungkin absen Pak, jadi nanti kita akan kirimkan voucher GoPay 50.000. Dari Bogor lagi, apa lagi Pak? Aceh, oh dari, dari Aceh nih Pak? Semarang, Yogyakarta, Cibinong, oke? Okay. Wah Pamulang deket kosan saya pak itu, <laughs> jaga kurang jauh Pak. Jogja Pak, salam kenal Pak, Jogja. Wah, pare-pare, Tambun, oke oke, Jombang, jauh-jauh juga ya Pak. Tapi sepertinya memang terjauh, masih dipegang oleh Aceh nih Pak. Aceh tadi dengan Pak Andri Maulana ya Pak ya, dua Pak dari Aceh ya Pak, betul ya. Acehnya dari mana Pak? Kalau, kalau mungkin bisa dicat Pak, Banda Aceh, oh Banda Aceh ada dua tadi, Pak. Wakanda, jo wah kalau ke Wakanda kejauhan Pak. <tuh>, wah, oh Banda Aceh. Oke, okay, Pak Andri Maulana. Pak Andri Maulana bisa dicantumkan email ya. Nanti saya, kita akan kirimkan voucher GoPay, Pak Pak Andri Maulana. <tuh>, Rindahan jauh juga tuh, Pak, sama Anda. Oke, oke. Terakhir Pak, kita ada satu dua undian, satu polo search batik Basecom sama ada Logitech headset yang akan kita undi pakai rolling system modelnya ya Pak. Sebentar, saya sudah ngelis nama-namanya, jadi mungkin rolling sedikit untuk dua hadiah aja. Jadi oke, okay. sini nama-namanya sudah ada semua berdasarkan Google Form. Nanti kalau ada nama yang tercantum bisa langsung dicat ya. Kalau nggak ada nanti kita akan putar kembali Bapak dan Ibu. Oke, okay. cukup dua dua hadiah, yang satu Polo Basecom, yang satu adalah uh, voucher, uh, sorry, Logitech, headset Logitech H11. Seperti pas yang belum ada email. Pak Andri udah ya, oke. Okay. Lanjut, saya saya roll ya sebentar. Oke, okay. Ibu Gabriela Sefanya Putri Rehata, apakah Uh, masih bergabung di meeting kita sore hari ini Apakah mungkin sudah live atau tidak bergabung Kalau bergabung mungkin bisa langsung chat di ini Atau kita putar lagi Putar, putar lagi. ada lagi uh. Sekaitung ya Pak uh, Bu, dalam hitungan 5 detik Oh ada Itu uh, Gevina Gevina ini ya, betul Gabriela Sefanya Putri Rehata. Oh betul. Oh oke okay, oke okay, Bu. Selamat Bu jadi mendapatkan polo search base kombatik. nanti mungkin bisa dicantum minimal atau nomor WA ya Bu. Nanti kita akan dengan Ibu Gebi ya. Oke okay, oke. Okay. Boleh boleh satu lagi terakhir dapat headset Logitech h 11 Nanti kalau Bapak dan Ibu belum Uh, beruntung nanti kita ya, kalau ada webinar selanjutnya nanti kita bisa undang Bapak dan Ibu lagi, kita bisa diskusi lagi, dan mungkin waktunya lebih panjang lagi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan ada hadiah menarik juga. Gitu acara kita sering ngadain di New Rock, untuk Funville kita terakhir offline di uh, Semarang dan juga di BSD. Seperti itu oke, lanjut terakhir untuk hadiah uh, Logitech H11. Oke, Pak Suhartono. Ada Pak Suhartono? <laughs> kalau bagi semua belum nih Pak. Nanti kalau kita ada event offline kita akan bagi semua untuk follow shirt Pak. Pak Suhartono, apakah ada Pak? Pak Suhartono? Saya hitung 5 detik untuk hadiah Logitech H11W headset. Dalam hitungan detik. 5, 4, 3, dua, satu. Oke, bagi PBX-nya kalau <laughs> satu-satu bagi PBX mah lumayan juga tuh, Pak. <laughs> Saya juga mau itu, Pak. Oke, lanjut. Pak Suhartono uh, mungkin belum hadir beliau. Saya lanjut. Ibu Herlina Desi, apakah masih ada bergabung dengan kita di sore hari ini Oh, hadir. <tolosh> Tadi Pak Edi saya sudah dipanggil suara Oke, oke, Pak Ibu Herlina Desi tolong minta tolong email Bu Herlina akan kita kirimkan headset Logitech h 11 Oke. Kita akan kirimkan <tosko> <choices>. <tos bask Navori> Ya, Pak Papa Adam, Pak Pak Adam nanti kalau ada kesempatan lagi Pak, nanti kita akan share acara-acara uh, webinar selanjutnya. Kita uh, nanti penutup Pak, jadi Bapak dan Ibu bisa catat nomor-nomor ini. Atau tadi mungkin saya sudah sempat WhatsApp ke Bapak satu persatu. Atau Pak Gusti uh, dari sisi tim BASKOM. Nah Ada technical team yang tadi present. Atau nanti uh, kita akan share nomornya Pak Nandika. Bisa pertanyaan bebas. nanti Atau tadi pertanyaan yang belum bertanya di Zoom, uh, saya kelewat mungkin nanti bisa... Uh, cantumkan saja pertanyaannya ke WhatsApp saya atau Pak Gusti atau Pak Nandika. Seperti itu. Mungkin uh, webinar sore ini saya tutup ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas uh, kesempatannya. Uh, Pak Gebi, sorry, uh, tadi belum emailnya belum Pak Gebi ya. Pak Gaby, eh Bu Gebi, sorry. Bu Gebi yang tadi ya. Gabriel, yang tadi Gabriel yang menang follow Search ya. Mungkin bisa WhatsApp ke saya nanti kalau udah di saya email satu persatu ya Pak. Oke, oke, okay. okay. untuk menutup Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan teknis, kembali lagi bisa kontak saya atau tim untuk training lebih lanjut. Bapak bisa, Bapak dan Ibu juga bisa kontak kami. Kita bisa support. Lalu, kalau ada event selanjutnya, nanti kita akan umumkan ke Bapak dan Ibu. Nanti, dengan senang hati, kita akan menyambut Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi kembali sama kita bareng-bareng, sama Pak Gusti, Pak, dan saya sendiri. Uh, nanti dengan tim Oke okay. Siap Kalau gitu uh, Saya tutup mungkin uh, Webinar sore hari ini Terima kasih banyak uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak dan Ibu Sehat selalu Saya izin tutup Nanti kita akan share uh, Saya akan share By email uh, Rekaman meeting hari ini lalu juga presentasi dan juga uh, list lain yang bisa mungkin bisa saya sampaikan. Saya izin tutup meeting sore hari ini. Saya akan umumkan jika ada acara selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat sore. selamat sore. Selamat sore.